Pria ricis dan teukurian pecahkan kabar umroh bersama di tengah isu rumah tangga. Di tengah isu keretakan rumah tangga, Ria Ricis dan Teuku Rian memilih untuk mengejutkan publik dengan berangkat umroh bersama keluarga besar mereka. Pasangan selebriti ini tidak sendirian, mereka ditemani oleh kakak-kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi, Shindy Putri, dan suami-suami mereka. Semuanya kompak tampil dengan seragam berwarna hitam menciptakan kesan kesatuan dalam perjalanan mereka ke Tanah Suci. Meski tujuan akhirnya sama, Ria Ricis dan Teuku Rian mengejutkan dengan keputusan berangkat ke bandara secara terpisah. Video di YouTube Intense Investigasi mengungkapkan Teuku Rian berjalan sendiri, didampingi oleh salah satu timnya. Meski ada isu-isu yang mengelilingi rumah tangga mereka, Teuku Rian hanya meminta doa dan mengharapkan agar ibadah umroh mereka di penghujung tahun ini dapat menjadi pembersihan hati. Kita niatnya Allah, saya mau umroh dulu jadi gak ada gimana-gimana, cuma niat membersihkan hati. Mohon doanya aja, semoga kita semua jauh jadi yang baik-baik dan keberkahan. Jadi kita gak mau bahas duniawi dulu, ujar Teuku Rian. Kepergian Rian dan Ricis ke Tanah Suci diketahui dari story Instagram yang dibagikan oleh keduanya. Ricis membagikan keseruan bersama kedua kakaknya, Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri, jelang keberangkatan mereka. Sementara Rian juga berbagi unggahan senada, ayam Wana itu nampak berdiri di samping suami Oki, mereka terlihat berada di bandara dengan pakaian yang sama. Ricis dan kedua kakaknya juga didapati mengenakan outfit bercorak sama. Fakta bahwa Ricis dan Rian berangkat umroh bersama keluarga besar bak pertanda, jika sebenarnya bahtera rumah tangga mereka baik-baik saja. Sebelumnya isu rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Rian bermasalah hingga kabar sudah tak serumah lagi semakin santer beredar. Terkait adanya kabar kurang sedap mengenai kondisi pernikahannya, baik Ricis maupun Rian tak ada yang mau memberikan klarifikasi. Keduanya kompak bungkam soal kondisi rumah tangga mereka. Meski demikian, spekulasi terus bermunculan lantaran Ricis seolah terus menyindir suaminya lewat sejumlah postingan di sosial media. Mulai dari mengunggah ulang tulisan penyebab kehancuran rumah tangga hingga komentarnya mengenai ngemis nafkah suami viral di sosial media.